You are my church, you are my place of worship. I heard that the block cannot be the circuit. When I got caught, I hope that you're the verdict. When you're around, my insides turn inverted. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby and I know your purpose. Take one look at me. Pak Erick bilang, Jepang itu dari tahun 91 belajarnya ke kita. Tapi Jepang sekarang udah masuk Piala Dunia, kita masih gini-gini aja. So, apa problemnya selama puluhan tahun ini? Ya, manajemen. Kita ini negara kaya, kebudayaan. Tapi kita tidak punya manajemen yang solid dan keberlanjutan. Tidak mungkin perubahan itu terjadi kalau tidak ada SOP, sistem, dan leadership. Mesti ada dua-duanya. Kalau hanya leadership, wah ini bagus nih. Nanti dia ganti, nggak ada sistemnya, rusak lagi. Ya. Atau ada sistem, nggak ada pimpinannya, percuma. Jadi makalah tuh, Indonesia paling seneng bikin makalah tebel-tebel. Ya kan? Nah, artinya apa? Ada sesuatu continuity yang harus bersamaan. Nah, ini yang kita harapkan juga nanti. Kita harus punya blueprint. Jepang punya blueprint 100 tahun sepak bolanya. Emang dia mikirin, ya, siapa PM-nya, siapa menporanya, siapa ketua PSSI, emang dia mikirin. Jangan dikit-dikit bawa ke politik gitu ya, Pak. Iya, jangan. Ini bukan politik.